kerajaan kita kendalikan ya makanan. Ya, negara kita ini tak cukup makan. Tapi sekarang kita tak nampak itu ya. Hanya nak clear tanah untuk housing, clear tanah untuk buat kilang ya. Bukan saja ini kawasan saja. Satu kali dekat Kantan dengan Tanah Hitam, Kuala Kuang ya. 8 kawasan ya. Dengan lebih kurang 2000 petani ya sedang diancam. Dan kami petani semua kita sudah minta-minta dekat kerajaan, dekat Anwar, dekat Menteri Besar, tukar punya polisi. Kawasan pertanian jangan kacau. Orang yang kuat tanaman untuk makanan jangan kacau. Kekalkan. Tapi mereka tak mau dengar. Itulah masalah yang kita berada. 2,000 orang di kawasan juga. Ini kita ingat banyak salah lah. So saya harap rakyat Malaysia boleh tolong petani. Bagi tahu kepada you punya ahli parlimen, bagi tahu kepada you punya adun. Ini petani penting untuk rakyat, penting untuk negara. Jika you terus macam ini ya, halau petani sini, halau petani sana, masa depan kita mau makan apa? Semua kena import. So ini bukan saja petani masalah tahu, ini masalah rakyat kita. So saya haraplah kawan-kawan di luar sana cakap dengan you punya YB. Minta mereka bawa satu undang. Tanah-tanah petani yang bawa sayur, yang bela ikan, ini semua kena kekal sebagai satu kawasan keluar makanan. Okey, so ini satu petani kita, tanah mereka sudah dimusnahkan. Sangat sedih lah. Ini satu kerugian untuk mereka tahu. So ini, keluarkan notis 7 hari saja. Dan saya ingat kawan-kawan kita sudah pergi ke semua tempat. Menteri Besar lah, PTG lah, Pejabat Anwar pun mereka tak mahu dengar. So saya sedih lah ini, kerana mereka bukan kriminal, mereka bukan jenayah. Mereka keluarkan satu yang penting untuk negara, but treated so badly. So saya merayu kepada rakyat Malaysia, bagi suara you untuk bantu petani lah.